Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info selur. Kecelakaan di KM 91. Mobil kekencet ini kontainer nih. Oh, wah, saya. Orang yang meninggal nih. Mobil kecil nih. Tolong selur, yang ini tolong digeser-geser, yang punya kontainer nih kabur nih orangnya nih. Kabur kayaknya nih. Tolong lur, yang kontainer yang plat mobilnya ini lur. Tolong dibantu lur. Tolong digeser-geser, ini supirnya kabur nih kayaknya. Enggak ada ini, dicari supirnya nih. Kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 91 arah Jakarta pada Sabtu 16 Oktober 2021 sore kemarin mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia itu adalah Yan Bastian, 62 tahun, merchandising director PT Indomarko Prismatama, pengelola jaringan minimarket Indomaret. Kabar ini disampaikan oleh marketing director Indomarko Prismatama, Wiwik Yusuf. Wiwik menjelaskan, Yan Bastian menjadi korban kecelakaan ketika tengah berada dalam perjalanan kembali ke Jakarta bersama keluarganya. Sebagai informasi, sebuah truk kontainer terguling dan menimpa sebuah mobil hingga ringsek di Tol Cipularang kilometer 91 arah Jakarta pada Sabtu 16 Oktober 2021 sore. Tolong berkatuh, info selur. Kecelakaan di KM 91, mobil kekencet. Oh, wah, saya. Orang yang meninggal nih. Lur, yang ini tolong digeser-geser, yang punya kontainer ini kabur nih orangnya nih. Kabur kayaknya nih. Tolong lur, yang kontainer yang plat mobilnya ini lur. Itu lur. Digeser-geser, ini supirnya kabur nih kayaknya. Enggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info selur. Kecelakaan di KM 91 mobil kekencet. Oh, saya. Orang yang meninggal nih. Tolong lur, yang ini tolong digeser-geser, yang punya kontainer ini kabur nih orangnya nih. Kabur kayaknya nih. Tolong lur, yang kontainer yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info selur. Kecelakaan di KM 91.